Pemirsa, 4 orang pendaki ditemukan tewas di dalam tenda di Gunung Everest. Keempat jenazah ditemukan di perkemahan Camp 4 di ketinggian 7.950 meter atau dikenal sebagai zona kematian di Everest. Empat orang pendaki ditemukan tewas di dalam tenda di Camp 4 di ketinggian 7.950 meter. Korban ditemukan tim penyelamat yang tengah berupaya mengevakuasi jasad pendaki asal Slovakia, Vladimir Starba, yang tewas di ketinggian 8.850 meter akhir pekan lalu. Mingma Sherpa, Kepala Seven Summits Trek di Kathmandu mengatakan, dua korban tewas adalah pendaki asing dan dua lainnya adalah pemandu Sherpa. Diduga korban tewas karena sesak nafas akibat keracunan karbon monoksida setelah menggunakan kompor yang dinyalakan dalam tenda tanpa ventilasi yang tepat. Sebelumnya, empat orang tewas di ketinggian 8.484 meter akhir pekan ini, termasuk dokter hewan asal Amerika Serikat, Roland Yearwood, dan pemanjat Slovakia, Vladimir Starba. Keduanya tewas di atas ketinggian 8.000 meter di wilayah yang dikenal sebagai zona kematian di Everest. Karena tingkat oksigen turun sangat rendah, hingga meningkatkan risiko penyakit ketinggian. Dengan temuan ini, jumlah korban tewas di puncak tertinggi dunia pada musim pendakian tahun ini menjadi 10 orang.